Yang penting selamat dari gelombang itu. Karena setelah itu boat yang kami pakai yang seukuran ini bisa dikatakan jadi pecahan yang sangat-sangat kecil, jadi hancur. Jadi bisa dibayangkan kalau kami masih berada di dalam boat itu mungkin sudah tercabik-cabik lah, Kak. Kalau menurut saya itu gelombang yang paling indah yang pernah saya lihat karena begitu tinggi. Jadi seumur saya baru melihat gelombang itu, kecuali di film-film ya, tapi secara nyata saya melihat tiga gelombang yang terbesar yang pernah di depan mata saya. Itu yang kedua memang lebih besar itu, lebih besar yang sama aja itu, maksudnya hanya melihat aja. Itu yang saya perhatikan, lain saya nggak terpikir yang lain, nggak terlihat kondisi suasana yang lain, karena yang itu yang di depan mata saya. Pada hari tanggal 24 Desember itu, pagi jam 6.30 saya sudah bangun. Terus saya menuju ke pelabuhan di daerah Desa Lampage. Ternyata teman saya belum sampai di tempat itu. Pas persiapannya itu sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ada sedikit delay, kemudian kami bergerak langsung ke daerah Ujung Pancu. Sekitar jam 8 pagi. Kira-kira 8.20 baru di tempat poin tempat pemancingan. Saya baru mengikat mata pancing, sedangkan kawan sudah melempar pancingnya. Pada saat haluan berputar, posisi kawan saya di sebelah timur, dia melihat ke posisi barat. Jadi di barat itu di Pulau Bunta itu, di antara Pulau Bunta. Itu sudah ada gelombang sangat tinggi. Dia berteriak itu, bala. Ya bala, dia suruh gas engine-nya, suruh dorong masnya, dia yang engkol itu engine-nya. Langsung lari ke arah strike arus besar, ke Pulau Aceh. Tapi tidak bisa menyeberang karena pada dekat di Pulau Lompat, itu air di celah dengan Pulau Bate itu udah kayak macam air terjun. Ini pada saya air terjun itu selisihnya dengan gelombang tsunami itu tidak begitu jauh. Jadi, cepat ngambil kesempatan langsung ke pinggir pulau, langsung loncat langsung naik itu. Sebelum naik itu sempat melempar jangkar, padahal jangkar tidak terikat di boatnya, langsung asal lempar aja. Seingat saya itu selisih dengan datangnya gelombang tsunami dengan sampai saya di pucuk itu pulau, itu selisih cuma 5 detik. Jadi selisih 5 detik, buah mantaman itu. Jadi hanya kedengaran karena saya udah terasa sesak itu karena manjat tebing, istilahnya olahraga panjat tebing tanpa pemanasan. Jadi begitulah mengeluarkan tenaga yang sangat sangat luar biasa lah. Sampai di atas muntah-muntah. Jadi yang hanya kedengaran itu pohon yang udah umur ratusan tahun mungkin itu patah kerpang-kerpung itu yang di pesisir pulau itu. Lari itu dengan duri di hutan-hutan yang banyak duri lah. Tapi alhamdulillah bisa tembus lah sampai ke atas. Di atas sudah ada kawan duluan, sudah ada 2 orang yang terus memanggil. Cepat. Pada saat lari dari tempat pemancingan ke arah pulau, itu ada boat trow, itu besar boatnya, memanggil kami. Cuma kami tidak sempat mempedulikan. Jadi target kami itu lari ke arah pulau Aceh. Ada dipanggil-panggil, tapi tidak kami pedulikan. Itu di dalam boat itu ada sekitar 20 orang. Kami lari terus, memang pada saat itu dia orang itu melawan gelombang tsunami itu. Mungkin karena
yang kapten bootnya profesional, dia memang bergerak menaik-naik ke atas gelombang itu. Waktu itu, waktu pas di puncak itu, dia itu mesinnya dia down. Dia diikuti alunan dari ini. Makanya sampai 3 kali melewati gelombang itu mereka selamat. Semua boat yang lewat, dilewat dekat pulau itu, kami panggil tidak ada yang mau berhenti. Karena waktu itu masih ada kaitan dengan masalah keamanan, mungkin dengan orang menyangka bahwa itu gerombolan gam atau apa. Jadi semua boat yang dipanggil tidak ada berhenti. Malam itu bisa tertidur jejak sampai besok pagi. Besok pagi kami mengelilingi pulau itu di sebelah utara. Itu baru bisa melihat ulele, tapi tidak begitu persis. Kami hanya bisa melihat waktu sejak malamnya itu ada boat lewat-lewat. Saya pikir kondisinya tidak ada masalah, karena masih ada lampu-lampu dari boat-boat itu. Walaupun di darat sudah tidak ada lagi cahaya. Pada saat kami menyusuri pagi itu dengan ala purba itu, mendekat ke kami di pinggir pulau itu, udah ada mayat. Kami nggak tahu mau nggak, kalau kami ambil mayat itu mau dibawa kemana. Nggak tahu, karena pulau itu batu semua, tidak tahu mau dikuburkan kemana. Jadi dengan kata minta maaf langsung menyeberangi balik ke balik pulau itu. Kemudian ada yang menjemput. Jadi kami panggil juga dia nggak peduli, tapi udah lihat. Kembali jemput orang tuanya, dijemput kami. Jadi pada saat naik boat tanya, itu lambade gimana? Jangankan lambade, itu pekan badai udah habis. Pekan badai udah habis. Jadi saat itu baru terpikir ke keluarga, baru teringat bahwa bagaimana keluarga, aduh. Tapi perasaan tidak apa-apa lah, karena di belakang rumah kan banyak pohon. Jadi terpikir mungkin tidak berapa parah lah kalau itu, enggak. Jalan terus sampai ke pucuk gunung itu, jalan kaki dengan kaki yang udah kena karang. Terus sampai di desa Lampage, orang datang memeluk. Jadi saya nggak tahu apa-apa, pokoknya ya saja datang meluk, bilang sabar segala macam, meluk, menangis-nangis. Orang pada nangis, saya nggak tahu mau alasan apa untuk nangis. Udah begitu sampai sebelah ini, saya lihat. Bahwa apa, rumpun bambu sudah nggak ada lagi, nggak nampak lagi, sedangkan ini udah rata, masjid tidak ada yang tampak lagi. Memang dari atas bukit sebelumnya udah lihat. Tapi masih terpikir bahwa perasaan bahwa family itu masih selamat. Kondisi jalan terus, jam 4 baru saya sampai di tempat pengungsian di kaki bukit itu. Jadi saat itulah baru tahu bahwa keluarga selamat.